بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على رسولنا الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سكالابوجي هنمي لله سبحانه وتعالى كتاب الشكر memujinya dan tak lupa kita mendoakan dan bersalawat untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya serta kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ يا ya? ya Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al Qur'an kepada manusia rahmatun rahmat rahmah rahmat, sebagai penawar dan juga menjadi obat dan juga menjadi apa rahmatun lil umminin menjadi penawar bagi kaum muslimin semuanya Nah uh, saudara-saudari sekalian Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran Dan juga uh, petikan faidah Di antaranya beberapa manfaat dari Al-Quran Di antaranya adalah bahwasannya dengan Al-Quran Ini menjadikan uh, obat bagi kaum muslimin Ketika mereka sedang gelisah Ketika mereka sedang dalam keadaan galau Dan yang semisalnya Allah sudah memberikan solusi yaitu dengan cara membaca Al-Qur'an. Bukan dengan cara yang lain. Mungkin dengan cara yang lain yang masih dalam koridor syar'i itu bisa menjadi uh, penawar bagi hati dia. Namun Al-Qur'an menjadi obat yang totalitas untuk menyembuhkan uh, hati yang sedang bersedih dan juga menjadi penawar bagi badannya yang sedang yang sedang sakit. Dan juga dia menjadi kebaikan untuk kaum muslimin. Ya, jadi yang pertama dari manfaat dari Al-Qur'an dia menjadikan kebaikan untuk seluruh, seluruh kaum muslimin. Kemudian, yang kedua adalah ya, di antara manfaat-manfaat dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjagaan untuk kaum muslimin. Ya, dengan Al-Qur'an ini menjadi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an ya di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya yang artinya Bahawasannya wa idza qara'tal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ya Allah jadikan antara orang-orang yang beriman Dengan orang-orang kafir, yaitu hijaban, mastura, yaitu pelindung, para uh, ulama tafsir menjelaskan di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pembaca Al-Qur'an adalah Allah lindungi dia uh, dari mara bahaya. Ya, dari, oleh karena itu, sebagai wujud uh, penjagaan diri kita dari hal-hal mara bahaya adalah dengan cara membaca Al-Qur'an, maka kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Setiap hari manfaat selanjutnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala pernah uh, menjelaskan di dalam uh, Al-Qur'an bahwasannya Allah akan memberikan pahala yang banyak di mana salah satu buktinya sabda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam siapa yang membaca Al-Qur'an ya maka dia mendapatkan uh, 10 kebaikan di mana Rasulullah menjelaskan mencontohkan alif lam mim alifun harfun Walamun harfun wa harfun ya dan uh, contohnya apa Rasulullah mencontohkan huruf alif huruf lam dan mim masing-masing satu huruf dan satu huruf bernilai 10 10 pahala dan 10 pahala ini nilainya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya pahala dari membaca Al-Qur'an itulah adalah pahala yang yang besar contohlah kita membaca surat Uh, surat An-Nas. Ya, kita membaca surat An-Nas. An-Nas ini kan ada berapa huruf? Kalau kita uh, hitung itu jumlahnya puluhan. Puluhan dikali sepuluh itu bernilai ratusan bahkan uh, ribuan. Ya. Yeah. Selanjutnya uh, Allah Subhanahu uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan uh, salah satu di antara manfaat uh, Al-Qur'an adalah nanti pada hari kiamat orang-orang yang membaca Al-Quran akan bersama safrotil kiramil barorah. Ya, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama as al-kiramil barorah. Siapa itu? Mereka adalah para Rasul. Ya, para Rasul yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi ini kemuliaan untuk orang yang ketika membaca Al-Quran lancar. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan lancar pasti itu telah melalui proses namanya bela belajar. Oleh karena itu, ketika kita sudah memiliki bacaan yang lancar, kita harus lebih rajin lagi di dalam membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menggolongkan kaum muslimin yang lancar baca Al-Qurannya bersama para Rasul dan para para Nabi. Adapun orang-orang yang tidak lancar membaca Al-Quran, tidak perlu berkecil hati, ya, karena Allah memberikan dua pahala untuk mereka yaitu apa pahala ketika e, membaca Al-Qur'an dan juga pahala ketika dia merasakan kesulitan di dalam membaca membaca Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ini membawa banyak keberkahan dan pahala yang besar baik itu orang yang lancar baca Al-Qur'annya ataupun yang tidak lancar, tidak masalah ya. Selanjutnya di antara manfaat dari Al-Qur'an adalah nanti di hari kiamat ya akan Allah turunkan bagi mereka yang dahulu sering baca Al-Qur'an pertolongan. Ya, karena dengan Al-Qur'an ini menjadi perantara dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim mulai hari ini berusaha untuk semangat ya belajar Al-Qur'an bagi mereka yang belum lancar baca Al-Qur'an berusaha untuk Uh, pandai dan rajin membaca Al-Quran. Adapun yang sudah rajin, yang sudah lancar bacanya, harus terus untuk membaca Al-Quran. Karena nanti di hari kiamat, ketika kita sudah meninggal dunia, kita di hari kiamat akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari perantara Al-Quran tersebut. Ya, karena di hari kiamat itu tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu ta'ala kecuali yang Allah izinkan. Di antaranya siapa? Di antaranya mereka yang Uh, dahulu ketika di masa hidupnya dia membaca, sering membaca Al-Qur'an, ya sedikit kita singgung tentang uh, manfaat dari membaca Al-Qur'an yang kita sebutkan di awal, ya bahwasanya Al-Qur'an itu mendatangkan ketenangan, ya dahulu ada sahabat Rasulullah yang bernama Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Dahulu ketika beliau di malam hari membaca Al-Qur'an. Ya, ya ketika beliau sedang baca Al-Quran tiba-tiba apa kuda yang uh, beliau taruh di luar rumah itu bergerak-gerak, ya berisik, ya berisik dan beliau keluar rumah, ya lihat kudanya ada apa, kudanya ini kenapa uh, seperti gundagulana, karena beliau uh, dia tenangkan kudanya untuk tenang, ya kemudian aku beliau masuk rumah lagi dan beliau baca Al-Quran lagi, ya tiba-tiba apa kudanya uh, berisik lagi, ya beliau keluar lagi dan tenangkan. Dan kejadian ini uh, akhirnya apa beliau ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam esoknya. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mendengarkan cerita dari sahabatnya ini, beliau langsung menjelaskan bahwasannya ya semalam itu para malaikat itu turun ke uh, bumi untuk mendengarkan bacaan uh, sahabat ini, di mana ini men menunjukkan keutamaan dari Al-Quran. Ketika seseorang seorang muslim itu membaca Al-Qur'an, selain dia mendapatkan pahala, selain dia akan mendatangkan ketenangan ya, para malaikat itu turun ingin menyimak bacaan yang dia bacakan. Buktinya apa buktinya yang sahabat tadi rasakan ya, kudanya bergerak-gerak kenapa? Karena merasa ada uh, yaitu malaikat yang datang. Makanya kuda ini bergerak-gerak ya karena mereka ini bisa melihat alam-alam uh, gaib. Alam Ya, nah dari uh, beberapa manfaat yang kita sebutkan kita bisa ambil satu ayat dari Al Qur'an di mana ayat ini menjelaskan uh, pentingnya mengajarkan Al Qur'an dari kecil, ya ketika anak-anak masih kecil. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Yahya Hudil Kitab Bikuwah Wa Ataina Hu sobiya Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Uh, ya ya wahai Yahya Nabi Yahya wahai Yahya hadil kitab Abi ambillah uh, kitab ini kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh ya wahataynaul hukma sabiyya maka apa Allah memberikan balasan untuk Nabi Yahya ini apa uh, kekuatan dan kecerdasan dan hikmah ketika beliau masih masih kecil nah dari ayat ini kita bisa tarik kesimpulan ternyata umur anak-anak itu sudah bisa diajak untuk kita uh, latih untuk membaca Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran ya dengan catatan ya dengan catatan uh, apa namanya ketika anak-anak ini sungguh-sungguh InsyaAllah Allah akan berikan ganjarannya yaitu apa hikmah dan juga kecerdasan untuk anak tersebut sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Yahya jadi ini bisa kita praktekkan untuk anak-anak kita ketika mereka masih kecil. Ya, karena Pak anak-anak uh, ini sudah bisa kita ajak untuk uh, membaca dan juga menghafalkan Al-Qur'an karena apa? Karena anak umur anak-anak ketika umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu adalah umur-umur yang masih uh, mudah untuk kita bentuk. Makanya jika Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian perhatikan Anak-anak kecil yang di sekitar kita itu dia terbentuk dengan lingkungannya. Ya, semisal anak-anak ini rajin uh, ke masjid untuk sholat, anak-anak ini rajin membaca Al-Quran, itu dikarenakan terbentuk oleh lingkungannya. Walaupun orang tuanya atau orang-orang uh, di sekitar mereka itu tidak menyuruh mereka, tapi hanya membiasakan uh, perilaku yang baik, maka anak-anak itu akan mengikuti. Ya, karena apa? Anak-anak itu dia lebih banyak mengikuti faktor lingkungan. Kalau lingkungannya baik, insya Allah anak ikut baik. Begitu juga dengan dengan sebaliknya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian, ajarkanlah anak-anak hal-hal yang baik. Mulai dari hal-hal yang mudah, semisal ketika kita uh, ingin makan, kita mengucapkan Bismillah. Ya, kemudian setelah makan, kita mengucapkan Alhamdulillah ketika kita masuk uh, kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is kemudian ketika keluar WC nah doa-doa singkat-singkat ini ya kalau kita biasakan membaca dan anak melihat anak itu akan meniru begitu juga dengan perilaku kita semisal kita uh, suka marah-marah anak itu akan ikut juga marah-marah kenapa karena dia akan uh, apa namanya dia mengikuti lingkungan yang dia lihat Lingkungan yang dia dengar, lingkungan yang dia rasakan, ya, coba bapak ibu sekalian uh, perhatikan di rumah masing-masing. Jadi, apa ya, anak itu akan terbentuk dengan lingkungannya? Nah, oleh karena itu, dari umur-umur ini kita ajarkan Al-Quran, ya, kita ajarkan Al-Quran karena manfaatnya sangat banyak yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Nah, bagaimana kita mengajarkan Al-Quran untuk mereka? Caranya mudah, ya, caranya mudah, bisa dimulai dari... Bapak Ibu sekalian untuk anak-anaknya, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bacakan Al-Quran ya dengan hafalan kita, kemudian anak disuruh mengikuti atau istilah kita apa? Istilah para penghafal Quran mentalkinkan, mentalkinkan Al-Quran untuk anak-anak. Contohnya kita ajarkan senyosal membaca surat al fatihah yang mudah-mudah dulu, yang mudah-mudah dulu Al-Fatihah kita mulai dari A'udzubillah auzubillahi ya, Kita baca semisal tiga atau lima kali nanti anak suruh ikuti A'udzubillahi Kemudian dilanjutkan ya, Jadi sedikit-sedikit perpotong-perpotong per Satu ayat itu dibagi beberapa potong Nah anak suruh ikutin ya, Nanti lama-kelamaan apa mereka sudah mulai terbiasa apa yang biasa kita ucapkan, apa yang kita kita baca. Nanti setelah itu proses yang kedua apa? Kita mulai ajarkan mereka untuk mencoba menghafalkan dirangkai ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga ya, nanti akan terkumpul beberapa ayat ya sekaligus. Nah, nanti kalau sudah hafal surat Al-Fatihah, lanjutkan ke surat An-Nas. Setelah surat An-Nas lanjutkan surat Al-Falaq. Nah, prosesnya itu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, tidak apa namanya, tidak usah kita uh, kejar dengan waktu yang cepat, tapi pelan-pelan. Ya karena anak-anak itu berbeda-beda ya kekuatan daya ingatnya. Selain kita banyak mendoakan mereka, ya kita juga berusaha untuk memberikan uh, makanan dan minuman yang bergizi dan juga yang halal. Ya karena makanan yang halal itu akan membentuk karakter-karakter yang yang mulia dan baik dan juga hati-hati mereka akan menjadi hati yang lembut. Ya jadi uh, mengajarkan anak-anak supaya mereka terbiasa membaca Al-Quran itu dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau semisal kita tidak terbiasa atau belum membiasakan diri membaca Al-Quran di rumah, mulai hari ini coba kita biasakan pelan-pelan satu hari dua kali membaca. Selanjutnya, berapa kali baca? Nanti insya Allah, anak akan mengikuti uh, gaya hidup kita. Ya, kalau kita sebaliknya, maka anak akan seperti itu ya, karena kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang emas kita harus poles dari mereka masih kecil. Ya ketika umur TK, SD, ya nanti apa hasilnya akan kita lihat ketika mereka sudah umur-umur uh, SMP, SMA dan uh, sudah besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan Saudari saudara-saudari sekalian, kita berusaha untuk uh, berusaha uh, apa namanya untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang baik dimulai dari diri kita masing-masing kemudian kita teluarkan kepada anak-anak anak-anak kita karena seseorang itu akan menjadi uh, emas ketika lingkungannya emas semuanya begitu juga sebaliknya kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang baik anak-anak yang berkualitas dari segi agama maka bentuklah dari diri kita masing-masing dan juga dari lingkungan keluarga ki keluarga kita Mungkin sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya bagi yang uh, belum punya anak. Semoga Allah berikan rezeki anak-anak dan juga uh, para pengajar. Semoga diberikan kemudahan di dalam membentuk karakter anak-anak yang solih dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.